tempat penginapan kita bersama teman-teman. Ini adalah rumah almarhum Andi Endra Cecep. Ini adalah musala, dan ini rencana pembangunan villa Pak Rusdin Abdullah. Ini rumah Dr. Farid, dan di ujung sana itu tempat permandian dan tempat olahraga. Sangat indah suasana pagi. Dan insya Allah setelah selesai Lebaran Idul Id, kami akan kembali lagi bersama teman-teman dari Celebes Magazine untuk menikmati suasana tamasya di Malino Batu Lapisi. Inilah suasana pagi di daerah para wisata Malino Batu Lapisi. Pemandangan sangat indah di pagi hari. Saya bersama teman-teman menikmati suasana pagi. Suasana sangat asri. Ini teman-teman sedang berbelanja oleh-oleh. Apa namanya oleh-oleh tadi itu?